Pemirsa dan pendengar Fajar Radio, saat ini saya sedang berada di Blok 8 Perumnas Antang atau tepatnya di Kecamatan Manggala. Saat ini saya dapat melaporkan kondisi banjir di area ini atau wilayah ini yang sudah mengenangi rumah-rumah warga. Bahkan sudah ada puluhan kepala rumah tangga yang harus mengungsi ke masjid karena kondisi rumahnya sudah mulai tergenang air. Bahkan di antara mereka, para warga ini sudah mulai membawa barang-barang mereka, terutama barang-barang elektronik, untuk diungsikan di tempat-tempat ketinggian. Nah, di ini Anda bisa melihat sekarang kondisinya seperti ini. Ini sudah banyak rumah yang mulai terendam air. Sejak 2 hari lalu mereka mengungsi di masjid. Sampai saat ini pihak terkait sudah ada menyiapkan satu perahu karet di lokasi banjir. Sementara untuk pendataan masih terus dilakukan oleh pihak kelurahan dan pihak RW yang terus mendata warganya. Kita masih menunggu seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar terkait penanganan banjir dan pengungsi yang ada di Blok 8 ini, karena memang kita ketahui sejak dulu wilayah ini sudah menjadi salah satu langganan banjir di wilayah Kecamatan Manggala bahkan Kota Makassar. Demikian laporan saya.